Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan dengan like dan subscribe kan sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini, kita akan main Roblox Upin lagi ya. Yippee. Dan di episode kali ini teman-teman, Baby Del akan memainkan sebuah game yang sangat-sangat menegangkan teman-teman. Teman, yaitu Upin akan lompat dari jurang. Wow, pasti itu sangat mengerikan sekali teman-teman. Tapi tenang, ini hanya sebuah game. Lagi pula Upin kan orang terkuat di dunia, jadi nggak akan mati teman-teman. Jangan dicontoh tapi ya. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mulai saja. Tapi kita akan minum jus pisang kita dulu ini teman-teman. Ini sangat lezat, memberikan Upin kekuatan. Ayo kita langsung mulai lompat dari jurang. Jum jum, 1, 2, 3 lompat. Wow, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Upin juga bisa terbang. Upin bisa terbang teman-teman. Dan sekarang kita akan lompat. Oh no, lompat Upin. Sakit banget tuh teman-teman. Awas Upin. Benar-benar sangat menyakitkan teman-teman. Kasihan Upin ya. Kalian bisa lihat, waduh, tangannya sepertinya patah teman-teman. Dan ini lihat posisi tulang-tulangnya Upin yang patah semua teman-teman, yang warna merah dan warna ungu ini ya. Dan di sini Upin dikasih uang teman-teman kalau berhasil melompatinya. Upin dikasih uang 39.000 dolar. Wow, banyak banget ya. Kita akan mulai lompat lagi teman-teman. Lompat. Awas. Kita akan terbang lagi sampai tinggi. Oke. Terus kita akan menghantamkan tubuhnya Upin di pinggir tembok teman-teman ya. Bukan tembok sih, jurang. Jurang yang berbatu ini teman-teman. Oh my mom. Ini pasti mengerikan teman-teman. Tutup mata kalian. Waduh, benar-benar sangat menyakitkan teman-teman. Awas. Tubuhnya Upin langsung hancur teman-teman, tapi dia masih tetap senyum ya, karena dia adalah manusia terkuat di bumi. Dan kita lihat di sini Upin diberi hadiah 35.000 dolar teman-teman. Banyak banget ya. Oke, kita akan main lagi. Tapi di sini ngomong-ngomong, Baby Del menggunakan akunnya Pandu Gaming teman-teman. Jadi di episode sebelumnya Pandu Gaming sudah memainkan game ini. Kalau kalian belum lihat, silahkan cek di videonya Pandu Gaming teman-teman ya. Pandu Gaming kalau nggak salah itu sudah beli map baru teman-teman. Kita akan melihat mapnya seperti apa ya. Oh ini level 1. Ternyata Upin tadi lompat setinggi itu hanya level 1 teman-teman. Di sini ada level 2, level 3, level 4 dan level 5 ya. Kita akan coba mungkin lompat-lompat ke level 3 teman-teman. Kita akan coba seperti apa tingginya ya. Ih, pasti mengerikan teman-teman. Ini tinggi banget kelihatannya teman-teman. Lebih tinggi dari yang tadi. Tadi kita lompat di sana kayaknya teman-teman. Di sana, nah yang sana. Bentar, bukan di sana, sebelahnya sana lagi teman-teman. Waduh, ini lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Semoga saja Upin masih baik-baik saja. Apakah kamu sudah siap Upin? Ayo kita lompat. Oh, awas. Oh, waduh. Dan di situ ada helium balon. Itu membuat kita bisa terbang teman-teman. Kita akan terbang lebih tinggi dan akan melompatkan tubuh kita teman-teman ya. Karena semakin kita jatuh sakit, kita makin banyak uangnya teman-teman. Wah, nanti kita beliin Upin es krim ya. Kita tabrak. Au! Awas, sangat menyakitkan teman-teman. Iya. Oh my mom, kasihan si Upin teman-teman. Badannya sakit semua nih. Nanti diurut aja ya. Upin, apa kau baik-baik saja? Dan Upin benar-benar menghancurkan semua tubuhnya teman-teman. Upin hanya dikasih 7.000 dolar. Kok sedikit banget teman-teman? Gimana sih? Padahal Upin kan sudah capek-capek lompat dari ketinggian, tapi hanya dikasih 7.000 dolar teman-teman. Kita akan lompat lagi ya. Lompat.
benar-benar sangat menyakitkan. Oh, ini sakit sekali teman-teman. Kita akan lompat lagi yang tinggi. Oke, terbang yang tinggi Upin. Lalu kita akan menghantamkan tubuh kita ke tanah teman-teman. Ini pasti benar-benar sangat menyakitkan. Tapi kita lihat apakah Upin masih kuat teman-teman. Di sini kita akan menghantamkan tubuh kita. Wow, awas semuanya. Jangan menghalangi Upin. Upin bagaikan meteor. Benar-benar sangat-sangat menyakitkan teman-teman. Apa kau baik-baik saja? Dia masih tetap tersenyum Upin teman-teman. Dia baik-baik saja sepertinya ya. Oke teman-teman, ini sepertinya kurang tinggi lagi. Kita akan coba pindah lagi teman-teman ya, yang lebih tinggi. Kita akan change map ini. Kita akan pindah di level 5 teman-teman. Oh my mom, itu pasti sangat tinggi sekali ya. Semoga saja Upin baik-baik saja. Kita lihat teman-teman. Wow, ini tinggi banget teman-teman. Apakah Upin akan baik-baik saja? Silahkan kalian komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita akan mulai lagi lompat dari ketinggian ini ya. Kita akan panjat pohon ini teman-teman agar lebih tinggi lagi. Ayo lompat Upin, lompat di sini. Iya lompat Upin. Ini susah banget manjat pohonnya teman-teman. Sepertinya nggak bisa ya. Kita akan lompat. Awas. Wow. Aduh sakit banget teman-teman kelihatannya. Benar-benar sangat menyakitkan. Tubuh kita terhantam di bebatuan jurang teman-teman. Benar-benar menyakitkan. Aduh, kasihan si Upin. Tapi dia akan berjuang terus teman-teman supaya dia mendapatkan uangnya lebih banyak lagi ya. Oke, kita akan terbang tinggi dulu. Setelah itu kita akan menghantamkan tubuh kita ke pinggir jurang teman-teman. Awas. Oh no. Aduh, benar-benar sangat menyakitkan teman-teman. Di sini lagi sih, di sini. Aduh, sakit banget. Kasihan si Upin teman-teman. Upin, apa kau baik-baik saja Upin? Sepertinya dia tidak baik-baik saja teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lompat lagi yang lebih tinggi dari ini ya. Di situ ada bagian salju teman-teman. Apakah kita bisa pergi ke sana? Kita lihat. Oh, nggak bisa teman-teman. Nanti kita akan kembali ke bawah lagi ya. Mungkin dari sini kita akan lompat. Oh, ya nggak lompat teman-teman. Harusnya lompat dong. Nah, benar-benar sangat-sangat menyakitkan teman-teman. Kita terguling-guling di pinggir jurang, bayangkan. Lompat lagi. Oh my mom. Nabrak. Iya. Lalu kita akan terbang tinggi bagaikan Superman. Terus kita akan menghantamkan tubuhnya Upin lagi teman-teman. Mungkin kita akan menghantamkan di bagian salju-salju ini ya. Kita akan menghantamkan di bagian sini. Ayo Upin, kamu harus sampai di bagian sini. Oke, sampai. Please. Iya. Oh no, Upin gak jatuh-jatuh. Upin jatuh. Iya. Upin tersangkut di atas gunung teman-teman. Jadi uangnya kurang deh. Upin kerjanya kurang semangat nih. Kita akan mulai lagi teman-teman. Lompat di sini. Jangan dulu deng. Kita akan coba pergi ke sini teman-teman agar lompatan kita lebih tinggi ya. Kita akan lompat. Ya kok gak lompat teman-teman. Gimana sih, harusnya kita lompat. Lompat. Oke, sudah lompat teman-teman. Kita akan menghantamkan tubuh kita ke sini, ke pinggir pokoknya teman-teman ya. Benar-benar terhantam-hantam teman-teman. Iya, benar-benar sangat menyakitkan. Oh my mom. Dan kita terbang tinggi. Kita akan menghantamkan tubuh kita di pinggir ini teman-teman. Semoga saja bisa ya. Nah, di sekitar sini. Ayo Upin, jangan sampai tersangkut lagi kamu nanti seperti tadi ya. Upin tadi tersangkut teman-teman. Oke, kita akan coba sebelah sini. Ayo sampai. Nah, di sini. Oke, hancur. Jangan sampai dicontoh teman-teman. Kita akan menghantamkan tubuh kita di sini. Iya, aduh, benar-benar sangat menyakitkan. Upin, apa kau baik-baik saja Upin? Semangat. Semangat Upin. Mana wajahnya teman-teman? Itu wajahnya. Dia masih tersenyum teman-teman. Dia adalah manusia terkuat di bumi ya. Kita akan mulai lagi. Kita akan lompat dari sini. Oke, kita langsung terbang tinggi saja teman-teman. Kita langsung coba saja terbang tinggi ya. Nah, seperti ini. Sudah cukup Upin. Sudah cukup. Sudah terlalu tinggi. Apa kau tidak takut Upin? Nah, selanjutnya kita akan coba menghancurkan tubuh kita di tembok ini teman-teman. Kan tembok-tembok terus. Gimana sih baby jelly ini? Maksudnya jurang. Nah, di sini. Iya.
benar-benar mengerikan teman-teman. Kasihan si Upin ya. Oke, kita akan jatuh lagi di sini. Jatuh lagi, jatuh, terus jatuh lagi di sini. Iya, benar-benar sangat menyakitkan teman-teman. Upin, semoga kau baik-baik saja. Waduh, kalau bisa lihat sendiri, tubuhnya benar-benar hancur lebur teman-teman. Kasihan banget si Upin ya. Kita akan coba lompat lagi di pinggir sini mungkin teman-teman ya. Lompat, pem, boom, awas. Benar-benar sangat-sangat menyakitkan. Terus kita terbang yang tinggi. Tinggi. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira tingginya. Dan setelah itu kita akan menjatuhkan tubuh kita lagi ya. Ayo, Pin. Kita menjatuhkan tubuh kita di bebatuan yang tajam. Mengerikan teman-teman. Jangan sampai kalian mencontohnya ya. Kita akan jatuh di sini. Benar-benar sangat-sangat menyakitkan. Oh my mom. Tubuhnya Upin hancur semua teman-teman. Kasihan dia ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini tentang Upin lompat-lompat di jurang. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. Bye-bye.